cepat. Oke sahabat channel YouTube Ocha and Teddy, di acara memasak kali ini kita akan masak sayur batang pisang atau sup gedebong. Setelah mengambil pohon pisang muda di kebun, Teddy membersihkan batang pisang. Wait, ini apa nih? Huh? Enak ya, mukbang batang pisang. Huh? Oke teman-teman, bagi yang ingin tahu bagaimana cara Teddy memasak sayur batang pisang atau kita sebut dengan Jukut Ares dalam bahasa Bali, mari ikuti video kami sampai selesai ya. Yuk kosong. Ayo ayo. Ayo ayo ayo. Nah, sebelum kita memotong menjadi beberapa bagian kecil-kecil batang pisang ini, kita bersihkan dahulu dan kita pilih 3 kelopak atau 4 kelopak bagian dalamnya saja, karena bagian luarnya atau kelopak ke-5, ke-6, ke-7, oh sampai segitunya kamu potong batang pisang, adalah bagian yang tidak enak. Cepat. Dah, Bang, badannya besar ya? Huh? Kelopein gitu aja. Cepat juga, badannya juga besar. Cepat. Huh? Jadi batang pisangnya dibersihkan kulit bagian luarnya sedikit, biar lembut digigit ya. Sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, kami minta Anda untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komentar positif. Samakan potongannya ya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Sedang-sedang. Sedang-sedang saja. Kira-kira 1 cm cukup lebar dari potongan batang pisang ini. Ini kita akan masak sup dengan isian daging ayam dan batang pohon pisang. Jadi sedang motong-motong itu. Apa ada di hidup? Enak. Gigit nah, gigit. Pahit. Apa? Pahit. Apa rasanya? Katanya enak itu biasanya, katanya yang sering mukbang batang pisang katanya enak itu. Benar? Apa rasanya? Pahit. Pahit rasanya. Berarti bohong itu, nggak enak lah. Nggak enak dipakai lalap itu mentah-mentah ya. Jadi guys, kalau masih ada benang-benangnya. Kamu tuh serius nih ngasih tips kalau orang lain. Masih ada benang-benangnya ini. Mana benang-benangnya seperti apa? Coba lihat. Yang itu yang benang-benang kayak gitu tuh. Yo, nanti. Coba belum jelas tuh kelihatan. Hihi. Masa ngasih tips, ngasih saran ini ya guys. Mana? Ini yang seperti ini. Seperti apa tuh? Seperti benang-benangnya ya, kita terus cabutin nih. Cabutin biar lembut nanti digigit saat matang ya. Ya coba naik. Nah guys, kalau kita dibersihkan seperti ini, kita kasih garam sedikit. Garam? Mana garamnya? Tambahin lagi garam tuh. Artinya untuk apa tuh dikasih garam? merata di seluruh batang pisang. Seluruh batang pisang yang sudah dipotong. Jadi supaya lembut batang pisangnya nanti kalau sudah dimasak ya. Ya. Digigit jadi lembut ya. Aduk yang merata. Jangan lupa diamkan selama 15 menit. Baru dicuci ya. Ya. Ini ada bumbunya sedikit. Mana coba tunjukkan. Oh, ini masih ada sisa bumbu. Ya. Jadi kan mamanya tadi lagi buat bumbu tambahan. Bumbu tambahan. Ya. Bantu nak yang ulang. Guys, sekarang kita siapkan pancinya. Apa pancinya? Pancinya. Maksudnya apa kamu tuh, Bob? Mau diisi air. Isi air cepat nak. Apa? Daun jeruk purutnya apa kamu tambahkan? Daun jeruk purut, terus apa tuh? Serai. Batang serai yang udah dikeprek ya. Ini apa? Daun ulam. Daun salam. Daun salam ya. Ini bumbunya sudah halus. Nah, sudah halus ya. Kamu bisa angkat. Kaya sekali bisa angkat. Guys, setelah kita masukkan bumbunya di wadah ini, kita akan remas-remas sedikit ini. Cepat itu. Jadi remas-remas batang pisangnya yang sudah dipotong-potong, yang sudah dicampur dengan garam tadi, supaya air dari batang pisangnya keluar dan rasa dari batang pisangnya jadi makin enak. Ya. Yuk, sekarang kita cuci. Sambil. Ya, disaring. Masukkan, cuci lagi. Cuci lagi biar rasa garamnya keluar tuh. Wah, kamu nih. Langsung saring lagi. Airnya sudah mendidih nih. Sekarang kita masukkan daging ayamnya karena sudah mendidih. Cepat. Out. Tuh dah, makanya harus hati-hati kalau kerja. Sekarang apa? Sekarang kita masukkan bumbunya. Karena sudah mendidih, sudah masuk ayamnya juga. Oke guys, sekarang kita masukkan batang pisangnya. Apa? Panas apa dingin? Dingin. Aduh. Tunggu sampai mendidih. Kurang lebih berapa menit nih? Paling 15 menit lagi ya? Iya. Sudah. Sekarang kita masukkan. Nanti kalau masukkan garam, coba tes dulu rasanya bagaimana, sudah terasa garam apa belum. Nanti kalau masih kurang rasa garamnya baru kita tambahin lagi. Kamu nih main tambahin saja. Sekarang kita cicipin dulu sebentar. Sedikit gitu sebentar. Belum terasa. Tambahin apa ada lagi? Tambahin ayam. Siapa bilang ayam? Ayamnya itu yang dipanci. Ini bawang goreng. Kalau ayamnya bilang bawang goreng, kalau ayam Ocha namanya. Ntar marah dia. Ya. bapakku dan mamaku supnya kurang garam. Mana garamnya? Ini. Nah, garamnya kita tambahkan garam. Ya. Tunggu 15 menit lagi. Tutup. Ini dia sup batang pisang. Sup batang pisang isi tetelan ayam ya. Ya. Sudah masak, Teddy tadi masak. Oh, sendiri aja ambil. Bapak nak diambilin. Ambil sendiri. Wah, nih. Wih, itu Teddy ambil ceker. Wow. Mari kita makan, guys. Oh. Enak. Enak banget. Masak yang sedikit, masak sederhana, simpel untuk hidangan sehari-hari dengan bahan-bahan yang murah ya. Ya, ya cuma tetelan ayam aja dicampur pelepah pisang. Kok pelepah pisang? Batang pohon pisang ya. Kalau di Bali namanya apa? Jukut Ares. Ya. Pas kucingnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel YouTube Ocha dan Teddy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.